udah semua ditusuk. Lihat tusukannya juga gede-gede banget. Ini mah ukuran mau. Ini yang bilang iya. Saya enggak. Ada kak? Ada ya? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video malam ini saya mau sahur bersama ya teman-teman. Nah sekarang sahur pertama di Arab Saudi. Nah puasa di Arab Saudi hari Kamis ya. Makanya ini saya sahur pertama di malam Kamis. Sahurnya tidak sendirian, mau bareng-bareng sama Kurawa ya. Ada Kang Sobat, ada Mas Ari, dan juga ada Kang Reja Musafir. Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, amin. Nah, sekarang saya mau berangkat ke rumah Kang Apen. Jadi sahurnya itu mau bakar-bakar di rumah Kang Apen. Sekarang dibawa sana. Nah ini si Raja Minyak mau jemput Kang Sobat karena belum hadir, telat. Jadi sekarang saya mau duluan ya ke sini karena mau nusukin sate. Nah, cepetan, cepetan keburu malam. Jadi seperti biasa kalau acara di sini pasti bakar-bakar. Tapi ini yang punya rumahnya belum dibuka ini. Kemana urusannya? Buru-buru tuh lu keburu tunuh gara sahur. Diharap diri dinya. Ya siap. Eh sadi di jero. Sorangan. Si Imam lah kada mana kanca-kanca. Mana cara karek kita yang? Hah? Iyun yang sobat TKI itu Kang Baso teh ya. Kan kada di. Teran dirinya apa tama arang mah. Apa di murut teh kudu kudu colokan dulu. Heeh, ngarti urang ge. Arek du, arek nusukan heula pasti. Aris dikeretan mah geus? Geus atuh. Lamunnya jodolna. Mana Pak Imam? Di jalan. Di jalan, cok ayus di dia. Ade, baru udah tusukan lah. Masya Allah. Nah, ini daging. Daging unta 10 kilo. Jadi acara munggahan. Sekarang mau nyate daging unta 10 kilo, teman-teman. Jadi lihat. Ini mah. Mantap. Kita mana? Pokoknya ini mah wah, muntah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Iya, mana mau puasa lagi ya? Bangun tidur haus. Berarti sekarang puasa itu bareng ya? Muhammadiyah. Semua. Hello guys. Nah teman-teman, tusukan sate di Arab Saudi segini tuh 5 real. Lihat, jadi nggak usah bikin, praktis, tinggal nyolokin. Diurang kemarin diurang. Diurang ke loba. Sabar harganya diurangnya. Iya. Lain meliti toko diurang sabarahannya. Tusukan sate kia. Dari mana yang ada di Indonesia lain? Thailand? Ya. Jadi tusukan sate di sini dari Thailand. Mau ke mesin? Kalau menang mesin. Cuman kan produknya maksudnya di Thailand, lain produk Indonesia. Jadi gimana lain awi deh bongote? Awi naon sih? Awi. Kan awi nomor Indo. Coba tusukan sate di Indonesia loba. Awi kirim kargo ke Arab Saudi. Dijual mang. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini teman,
daging nanti. Buta. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya? Mau munggahan pertama kali sahur dengan daging ini? Ah, sabar kilo itu? 10. Anjir, nggak keangkat. 10 kilo. 10 kilo. Muntah lah ya, mah. Kalau orangnya sedikit mah. Nggak habis ini mah. Nggak semua mungkin. Ya. Nanti kan mungkin ada pada datang. Iya, maksudnya nggak semua. Wah. Uy. Mau di kabehkan baru ya, tidak lupa ya. Kabehkan. Hah? Kabehkan. 10 kilo ya, mah. Aku bahaya. Pan muah orang teh. Muah nama puasa nama tingku mah. Pan cenah geuningan besti. Nah, mana TikTok sih geuningan? Pahalana gede, Can. Kamu kan enggak puasa. Ya udah. Bekeun walah, bekeun. Tah nyolok-nyolok dulu, guys. Masya Allah, teman-teman lihat, ini udah semua ditusuk. Lihat tusukannya juga gede-gede banget. Ini mah ukuran apa? Tusukan Saudi. Makan Saudi. Kalau di Indo kan kecil-kecil sampai lengket. Ditusukannya itu. Nah, ini daging unta. Harganya harganya. Belinya 10 kilo. Ini mah benar-benar pesta. Besar-besaran ini ya. Kirim besi agra. Kita ada cara buat sate lagi ini ya. Bersama tim Olok Kejo, guys. Kita ngeracik. Nih, biasa di ngeraciknya Kang Jaya nih. Semoga tukang sate itu. Oh, ada nyate. Lancar ya, bun. Dulu si Tegal juga jago nyate. Ini sate daging apa, Kang? Unta. Unta ya, 10 kilo ini. Ya. Masyaallah tabarakallah. Ini kurawa-kurawa sudah datang ya. Di punten, Mangga. Oh, di punten. Ini hal ini pasti dari tempat. Iya, Ali. Hah? Oh iya. Sate. Siapa? Dari sini, dia punya di sini. Sini. Ini. Coba kali-kali kamu jepit. Itu enggak rata dulu atau? Aduh. Aduh. Ini mah. Sayur pertama. Iya. Iya. Apalagi kalau di Indo sayur timun. Kan ada itunya kan? Ada racikan itunya kan? Ada racikan. Racikan itu sayur. Lah, kudor. Oh, ini udah. Mau sate. Ada baru ininya. Itu tadi. Kalau yang ini. Orpokan. Itu pakai kardus. Nah, ini. Jadi ini kebersamaan di sini. Karena kita ini dari keluarga, jadi ini teman-teman ini anggaplah sebagai keluarga ya. Ya. Coba ada ini saya lagi kekurangan uang karena keluarga. Ini yang bilang iya, saya enggak. Ya iyalah, anak rantau semua kan teman itu pengganti keluarga. Keluarga dong. Kalau enggak gini kita sedih aja di kamar. Pokoknya kalau makan sate mah yang paling royal ini mas dari channel guys. Kalau sekarang kan agak terobat. Itu langsung menyala-nyala kan? Itu digebor. Ah, oh, iya kebiasaan. Mana itu yang itu panggil? Apa nih panggil? Itu yang tadi itu tukang sate itu. Tegal itu tukang sate terkenal. Oh, tadi digebor. Gabar terus guys.
Mantul pokoknya. Mana minyaknya malah hilang. Nah, itu dong. Udah lapar ya? Iya, udah lapar banget ini. Pelan-pelan kamu itu. Apanya? Ininya ngaduk-aduknya biar merata. Sup. Sup. Karena udah sini ya. Dari sini sampai sininya kosong kan ya? Hah? Iya, kalau mau bisa mah taruh lagi di sini lah. Iya, seperti itu. Lama masih kipas sama ini kan? Iya, ini sate banyak putih-putihnya kan? Itu biar itu apa? Gaji ambil lagi tuh ya, cepat anak nih. Mau didatangkan dari Madura ke Jauhan, itu angka saja dari Indra sudah saja. Tahun pertama. Januari. Lihat ramai banget ya. Satenya. Aduh, yang yang kamera enggak makan ini. Iya. Aduh, kasihan ya. Kok ini mah enggak dikasih? Oh, enggak dikasih. Pelanggaran ini. Pelanggaran nih. Ini bagian kameramen enggak dikasih sate. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ayo baca doa pemimpin Pak Ustaz. Itu tuh yang dikalungin tasbih. Ya, pimpin doa. Inilah doa dulu dong. Kita doa, doa, doa ini doa sahur. Nah, jadi masing-masing an adain. Nah, ini kebahagiaan untuk TKI Arab Saudi ya. Di bulan puasa tahun 1444 Hijriah. Tuh, kita ramai banget ya. Sahur pertama ini. Alhamdulillah. Kang Jaya di situ aja ya. Iya, saya emang enggak makan lah. Iya. Ayo. Sama-sama itu si Imam enggak kebagian. Nih. Cuma ada itu. Ya. Awas itu tuh, eh. Mantap. Namanya di dalam bawah. Namanya? 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 Nam
yang habis kemarin. Maghrib. Habis sholat maghrib. Cukup saja. Ya. Sok. Bakana tuh. Tangunan, iya tarik-tarik. Tangunan. Ini ya Mas Ari kan jadi rada. Rada. Pantang. Oke teman-teman, jadi oke. Acara makan-makannya sampai di sini aja. Jadi sekarang udah kumpul udah semua kenyang. Tuh di dalam mobil, perut udah pada bengkak. Pertama yang Masya Allah tabarakallah sampai nyisa sate unta tadi beli 10 kilo. Jadi nggak tanggung-tanggung karena orangnya banyak. Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan ini puasanya sampai maghrib ya. Kalau nggak sampai maghrib rugi kayaknya. Rugi dong. Iya, masa modal 10 kilo daging unta puasa sampai dohor. Nah oke okay, teman-teman, sekarang jadi mau pulang ke rumah masing-masing ya, let's go home. Karena udah mau subuh. Subuh udah. Jadi videonya sampai di sini aja. Kita berempat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premios guys.